Okey guys, assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada dekat Pantai Puteri. Baru je habis photoshoot and then singgah sini kejap nak tengok kisan dekat sini. So saya dari dekat sini, so dah tengok depan mata memang teruk gila . Teruk gila kisan dekat sini. Okey, kejap lagi saya share video dekat korang. Saya nak round sebelah sana. Ke sana tu. Okey. Memang teruk gila, memang teruk gila. Kisan dah sampai, nak sampai dekat jalan dah. Hampir sampai dekat jalan . Okey, jom saya share dekat korang. Okey, pantai ni dia ada dua side. Okey, sebelah sini dia okey lagi. Sini dia tak akis lagi . Dekat sebelah sini paling teruk . Okey, memang teruk gila akis. Sikit lagi nak sampai jalan. Okey, jom kita jalan dekat sana. Okey, korang boleh tengok dekat sini. Paras air dah sampai dekat atas pokok tu. Ini kat depan sana pun dah ada pokok yang tumbang. Itu sangat-sangat kritikal juga . Ui, memang nak kena tambak . Dia dah tambak dah sebelum ni. Tapi sebelum ni paras pasir memang still lagi level. Sekarang dah rendah dah. Jalan tak jauh . Nak sampai kat jalan dah. Sikit nak sampai kat jalan. Ini pokok yang dah tumbang . Okay, korang tengok bawah ni. Air memang dah sampai kat bawah tu. Sebelum ni paras pasir memang level lagi . Dengan paras pokok ni. Okay, korang nampak kedai ni. Kedai ni pun tak lama lagi memang roboh. Sampai betul-betul kat belakang dapur tu. Ada dua pondok sini. Tidak boleh sini apa yang teruk sekarang ni. Di bahagian ni. Sampai dekat ujung sana. Okay guys, sekarang saya berada dekat pantai Teluk Gong pula. Okay, sebelum ni dekat pantai Puteri yang saya pergi. So dekat sini pun keadaan dia sama juga . Hakisan memang teruk. So okay, korang tengok perahu dekat sini, boat dekat sini. Cuma kalau orang Melaka panggil dah terpangguk . So maksudnya dia dah tinggi . Kalau sebelum ni nelayan daripada atas dia tolak je turun terus masuk laut. So dah tinggi ni memang susahlah nak turun. Okay. And then dekat sini pun korang nampak diorang terpaksa isi guni dengan pasir supaya nak tahan kisah ni daripada sampai dekat pondok ni. Okay, pondok depan ni dah roboh lah. Okay, satu dah roboh. Alright. Okay, sebelah sana. Okay, kat depan tu itu kedai makan. Diorang baru je repair. Sebelum ni memang dah tumbang dah. Dan diorang dah buat construction balik . Dah betulkan semua belah sana dan dah tambak balik. Okay. Sebelum ni boleh laluan ni boleh lalu lagi. Kat depan tu ada pasir. So maksudnya pengunjung boleh jalan lagi dekat depan sana. So sekarang dah tak boleh dah. Air dah sampai paras itu. So ni pokok-pokok yang tumbang lah. Diorang dah trim. Tu akar pokok semua dah keluar. So memang kau kritikal . Okay, korang boleh nampak kat dalam ni. Ini memang dah tak boleh . Dah tak boleh guna dah pondok ni. Okay, kalau korang nampak dekat sana tu kapal banyak-banyak tu. Dia sebenarnya ada satu projek mega lah, besar jugalah. Diorang gali pasir untuk tanam pipe untuk projek jana kuasa elektrik dekat sana. Dekat sana tu ada projek. So kesan dia lepas diorang dah gali pasir tu, pasir sebelah sini dia akan turun . Dia akan tarik turun ke bawah. Okay, korang nampak . So ni pondok ni semua ni tak tahu lah berapa lama boleh tahan ni. Okay. Okay guys, untuk video kali ni saya just dapat share je dengan korang keadaan pantai ni dengan pantai yang sebelum ni. So harap video ni sampai dekat pihak yang berwajib lah
untuk bantu masalah ni kan. Untuk bantu penduduk dekat sini. Sebab kalau tengok keadaan sini pun dah makin teruk. Hapisan pun makin teruk. So sebelum dia lagi teruk, baik kata boleh tanah apa ni, selesaikanlah masalah ni. Okey, insyaallah hari pun ada maghrib, saya nak balik, and then insyaallah saya akan terus buat video ni tentang video pencemaran, tentang video yang melibatkan alam sekitar. So harap korang semua dapat support saya punya channel, and jangan lupa subscribe. Okey, assalamualaikum.